Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Guys, ketemu lagi guys dengan saya guys. Channel Wong Desa 69. Saya hari ini ada di kebun guys. Saya akan melakukan penyemprotan di samping-samping kaku MCC 02 yang sudah saya tanam lalu sudah sekitar umur 2 bulan lebih guys. Saya akan membuat racikan guys. Ini untuk membasmi rumput dan semua gulma guys, mati sampai akar. Tapi kita menggunakan pembakar dia, jenis herbisida itu Narason, kandungannya itu 320 SL kandungannya. Ini nanti saya akan aplikasikan dengan menggunakan Mama Lemon. Nanti kita aplikasikan. Ini saya akan mempraktekkan cara membuat racikannya guys. Saya sudah praktekkan lalu, lalu saya bikin video. Saya sudah praktekkan, bagus guys. Saya campur yang ini, langsung mati total dia. Nanti tumbuhnya lama dia. Nggak kayak kalau cuma kita pakai ini nanti setelah berapa bulan, 1 bulan lah, sudah mati. Tumbuh lagi ini agak lama dia. 2 bulan, 3 bulan lah baru tumbuh lagi. Lama dia. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Kita praktekkan. Untuk nanti takarannya kita sesuaikan guys. Ini racikan paling manjur guys. Pokoknya 1 hari langsung kering guys. Mantap guys. Langsung kita praktekan guys. Pertama kita buka gesin guys. Narasonya. Ini kemarin saya beli. Harganya agak turun guys. Berapa harganya? 80. Satu begini 1 liter guys. Lumayan lah. Obat agak turun sekarang guys. Modalnya enggak banyak. Cukup modal 85 guys. Ini kita beli kemarin. Apa namanya? Mama Lemonnya saya beli 5.000. Ini 80, 85 semua guys modalnya. Pertama kita kasih air guys ini. Saya dulu guys sedikit buat mencampurnya guys. Kita kasih 100 cc guys. Boleh. Campur guys. Aduk dulu sini. Kita aduk dulu guys, baru nanti kita tambah ini. Ini masalahnya musim hujan guys, kalau tidak kita racik dengan anu racikannya kita, anu dia nanti apa namanya, lama matinya. Makanya kita bikin racikan guys. Aduh guys. Selanjutnya kita kasih ini guys. Mama Lemon. Kita kasih sekitar 50 cc guys ya. 50 cc. Ini untuk gunanya untuk perekat guys. Biar dia tidak langsung hilang. Kita tuang. Kita aduk lagi guys. Sampai merata guys, usahakan. Masalahnya kalau udah dipakai begini 1 bulan langsung tumbuh lagi guys yang tunas mudanya guys. Nanti videonya saya potong, nanti kita tunggu berikutnya baru kita post upload guys ya, untuk melihatkan bagaimana hasilnya.
ditandu lagi guys, merata. Ini kita tuang guys ke tangkinya guys. Ini tangki ukuran 16 liter guys. Kita nanti lihat hasilnya bagaimana guys. Biasanya hasilnya bagus sekali guys, kita bikin racikan begini guys. Nanti kita berikutnya kita bikin racikan guys baru lagi guys, nanti biar penonton bermanfaat bagi penonton guys. Yang lain lagi kita uji coba lagi guys. Ini yang pertama guys. Resep yang pertama ini kita bikin. Yang untuk besok kita enggak pakai obat coba. Untuk membuktikan bisa enggak. Ini kan kita masih pakai naloxone. Nanti kita bikin sampel enggak pakai obat, guys. Sudah penuh, guys ya. Satu tangki 16 liter. 16 liter. Guys, kita langsung aja, guys. Ke lokasi, guys. Tetap stay di channel saya, guys. Lanjut ke ketemu di tempat lokasi guys. Mantap. Ini guys, langsung aja kita praktekin guys. Ini yang kita sesuaikan guys ya. Apa namanya, jangan terlalu kan dia bakar rambut. Gak bisa dia. Langsung kita praktekin guys. Apa sih. Ini saya sempat cuma di bagian akunya saja guys. Begini guys. Mantap. Usahakan kena semua guys. Nanti besok kita lihat guys. Kasih merata guys. Nanti kita bikin resep baru lah guys. Cara membuat racikan yang membasmi rumput guys. Mantap guys. Ini guys contoh cara menyemprotnya guys. Nanti kita lanjut, kita kasih lihat guys mana namanya, setelah disemprot bagaimana hasilnya, dia mati atau tidak guys. Nanti ketemu di hari berikutnya guys. Mantap. Ini guys hasilnya kemarin guys, saya semprot guys sudah 2 hari guys. Ini memang sengaja saya semprot cuma sebagian jalan ini saya guys, jalan kako MCC 02 nya. Kalau sebelah sini kan tidak saya semprot guys, memang cuma sebelah sini dia. Memang bagus guys kalau dicampur dengan itu guys. Mati guys, tuntas. Mantap. Kering semua guys. Masih nggak ada, cuma jalannya ini saja sempat guys. Nanti yang di tengahnya kita pakai, kita peras aja guys, pakai tangan atau pakai mesin. Mantap guys, kering. Mantap. Terlihat sebelahnya guys. Mantap guys. Langsung aja saya bikin kayak jalan guys. Begini. Mantap, kering. Ini udah guys, kering pokoknya sebelah sini guys. Sengaja cuma sebagian di kaku MCC 02 nya guys kita semprot. Mantap. Ini MCC 02 nya guys, umur 2 bulan. Mantap. Kering. Mantap guys, kering. Luar biasa. Ini buktinya guys kalau kita diracik guys.
Kalau diracik memang pasti mati semua dia rumputnya. Nanti kita bakal panas guys sebelah sini guys. Ini kan kita semprot cuma sebagian jalan yang kita semprot guys. Cukup sekian aja guys. Dan jangan lupa guys untuk like, komen, dan subscribe di bawah ini guys. Supaya saya lebih rajin lagi bikin video tentang petani guys. Sampai ketemu di hari berikutnya guys. Mantap. Salam petani kakao.